Halo guys, Pasha di sini. Ya, mungkin kalian udah tahu hal ini ya. Jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai Danmachi season 4 yang udah ada teaser trailernya. Mungkin kalian udah ada yang tahu, tapi kalau kalian belum tahu, jadinya gue kasih tahu sekalian. Jadi anime Danmachi itu bakal dapat sampai season 4 ya. Emang ini anime kesayangan studionya kayaknya. Gue nggak nyangka ini anime bisa sampai season 4. Dulu pernah gue bahas juga kali ya. Ya, jadi kita bahas lagi ya kan, karena udah ada trailernya. Jadi ini dia, langsung aja kita buka. Terakhir tuh yang di season 3 si... siapa nama karakternya utama tuh? Si Bell ya, dia kalah ya kan. Dia kalah lawan si Minotaur, terus sampai situ ya ceritanya. Terus apa lagi nih? Wah, waduh agak berisik ya. The Labyrinth Begins From Here. What at the bottom is the Great Fall. Familia Myth. Jadi tema utamanya file Familia Myth ya, itu apa namanya itu tema utama buat season 4-nya. Dan seperti biasa itu terakhir tadi jurus si Bell-nya tuh Firebolt ya kan. Firebolt. Coba kita dengar ya. Eh, kurang besar ya. Firebolt. 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 Ya intinya kayak gitulah. Gua nggak tahu sih ini tanggalnya kapan tayangnya. Kalau dilihat dari sini belum ada tanggal tayangnya. Yang pasti studionya masih sama, GC Staff. Nanti kalau udah ada tanggal tayangnya akan gua bahas lagi sih. Jadi kalian tunggu aja pembahasan dari gua ya kan. Yang jelas itu tahun 2022 ini juga buat Danmachi season 4 Familia Myth-nya. Jadi ya, itu aja yang bisa gue bahas. Gimana tanggapan kalian? Apakah kalian udah ada juga yang menantikan buat season 4 Danmachi? Silahkan tuliskan di komentar deh. Dan sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.